Halo again, setelah lahir dan hari ini aku mau ngeracunin kalian produk baru. Hari ini aku mau ngeracunin kalian produk skincare yang aku pun keracunan karena aku lihat kayak influencer-influencer yang emang bergerak di bidang kecantikan kayak Jovia Ibuna, Astari Riri, mereka tuh pakai produk ini dan aku relate banget sama kehidupan kulit aku yang sekarang. Jadi tuh aku kan di kantor dari pagi sampai malam pakai AC, pulang pun di kamar masih pakai AC dan kayak kulit tuh jadi kering, kusam, udah gitu pori-pori tuh membesar gitu. Terus kayak aku nyari-nyari skincare kan, dan pas aku lihat review-reviewan influencer, bahkan ini sekelas Chelsea Olivia, terus kayak Luna Maya juga, kalian bisa kepoin Instagramnya, itu tuh pada pakai produk dari brand yang mau aku racunin kalian. Sebelum review produknya, jangan lupa buat di like dan jangan lupa juga buat subscribe buat yang belum subscribe, dan kalau berguna bisa di share ke teman-teman kalian. Jadi paket produknya aku cuma pesan satu serum doang, tapi dikiriminnya segede gini, kira-kira apa ya isinya kan pasti penasaran kan, karena produk revelationnya ada di sini. Mari kita unboxing. Ya Allah, lihat dong. Ini isinya bubble wrap-nya banyak banget. Nah, satu produk loh, serius. Ajar lagi. Sampai si produknya aja nggak kelihatan. Nah ini udah kelihatan. Nah ini yang mau aku kenalin, produk serum dari Aura Bright. Jadi aku kan sempat research juga ya, buat kulit kering, kulit kusam, terus buat yang pori-porinya besar, kira-kira yang cocok apa. Terus yang paling sering keluar itu adalah glutathione dan vitamin C. Aku pikir aku harus cari dua serum atau dua produk yang berbeda. Tapi pas aku lihat influencer-influencer pada pakai ini, kayak Jovia Ibuna, Astari Riri, terus juga itu yang kecantikan doang ya, yang influencer kecantikan. Kalau kayak artis-artis itu udah kayak ada Luna Maya, Chelsea Olivia, banyak deh, kalian bisa kepoin IG-nya. Pokoknya ini tuh bener-bener udah terpakai sama banyak influencer dan artis karena dia juga apa ya, dia udah terdaftar BPOM RI, jadi udah aman banget, udah ada nomornya juga nih, jelas banget di belakang kan, bukan abal-abal ya, nomornya udah jelas gini. Terus dia juga no hydroquinone, pokoknya aman banget buat wajah kalian, dan aku gak sabar pengen nyobain. Oh iya, ini juga mengandung ascorbic acid atau vitamin C, dimana ascorbic acid dan vitamin C ini tuh mudah teroksidasi sehingga packagingnya tuh udah aman banget, makanya botolnya warna biru supaya dia nggak teroksidasi. Dan nanti kalau misalnya dia udah dibuka ya, jangan lupa disimpan di tempat yang sejuk, suhu 5-15 derajat celcius. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai produk ini, jangan lupa masukin kulkas, tapi bukan di freezer ya, di bawah. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita cobain. Wah, untuk teksturnya lihat, dia bening banget dan tuh, cair banget. Jadi pasti ringan deh. Kita cobain ya. Kita cobain dulu aja biar kita tahu. Sek, aku pakai bandana dulu. Pakai bandananya dulu. Lebar ya, Bun. Terus langsung kita cobain. Lihat. Ih, seneng banget. Teksturnya ringan, oke. Kita tap-tap ke wajah. Perlahan aja. Tap-tap sambil dipijit. Kalau mau pijit ke atas ya, supaya ketarik si kulitnya, nggak jadi kendor. Tap 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 tap. Sumpah ini ringan banget sih. Dia selain ascorbic acid, ada glutathione
tadi juga aku lihat dia kayak ada niacinamide, pokoknya yang bagus-bagus gitu buat ngecerahin kulit, mencerahkan kulit, menyamarkan noda hitam, terus juga bisa buat mengecilkan pori-pori, melembabkan, karena aku butuh banget melembabkan. Dan ini baru bentar ya, udah ngeresep banget. Dan lembab sih, enak. Okay, udah selesai. Aku akan pakai serum ini sekitar 1 minggu ke depan. Nanti aku kabarin lagi di video berikutnya gimana perbedaannya. Kalian bisa lihat dulu nih sekarang. Aku nggak akan bikin testimoni tanpa progres. Aku pokoknya bakal coba dulu dan lihat progresnya seperti apa. Dan aku akan kabarin ke kalian. So, stay tuned on my YouTube. Dan see you on the next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And bye-bye!